Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Karena tidak ada keuntungan yang lebih besar melebihi taat kepada Allah, dan tidak ada kerugian yang lebih besar melebihi maksiat kepada Allah. Wa may yuti' Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa may ya'si Allah wa rasulahu wa yata'adda hududahu yadkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hendaknya selalu ingat bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengirim kita di dunia ini untuk diuji. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Orang yang lulus ujian adalah orang-orang yang menghabiskan umurnya untuk taat kepada Allah dan mengikuti sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang siang dan malam memikirkan agar bisa menjalankan perintah Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga akhirnya akhir matinya dalam keadaan iman dan Islam, mati dalam keadaan berpegang pada kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang hidup dalam keadaan iman dan Islam, insyaallah matinya juga dalam keadaan iman dan Islam. Kecuali apabila dia mempunyai simpanan-simpanan keburukan dalam hatinya dan belum dibersihkan sebelum kematiannya. Sebagaimana Iblis la'anatullah alaih, dahulu dia siang dan malam beribadah kepada Allah, tetapi ternyata dalam hatinya ada simpanan-simpanan keburukan, yaitu sifat sombong dan membangkang, sehingga akhirnya ibadah-ibadahnya yang kelihatannya bagus tidak ada manfaatnya sama sekali. Dia menjadi su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita dalam kebaikan, kita juga harus selalu khawatir jangan sampai kebaikan kita tadi hilang dari kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka supaya iman dan Islam kita tetap dalam hati sampai kita mati, maka di antara usahanya adalah di samping kita menjalankan agama ini, kita juga harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya mukallimal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku atas agamamu. Begitu juga kita berdoa sebagaimana doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan di antara asbab-asbab husnul khatimah
adalah dengan kita mencintai orang-orang saleh. Seperti sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'u ma'a man ahabba." Seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Bila seseorang cinta kepada orang-orang saleh, cinta kepada baginda Nabi, cinta para sahabat-sahabat Nabi dan orang-orang yang selalu taat kepada Allah, berarti itu adalah suatu tanda dia akan husnul khatimah, dia akan dikumpulkan dengan mereka di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan di antara jalan-jalan husnul khatimah supaya kita mati dalam keadaan iman dan Islam, yaitu dengan kita menjaga amalan hari ini, amalan hari Jumat ini. Karena diceritakan dalam sebuah hadis, barang siapa yang tidak Jumatan sampai 3 kali, maka hatinya akan buntu. Bila hati buntu, maka dikhawatirkan akan husnul khotimah, akan suul khotimah, hatinya menjadi gelap. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan di antara jalan husnul khatimah yaitu kita menjaga makanan kita. Kita makan perkara yang sudah jelas halalnya, dan jangan sampai kita makan yang haram. Karena makan makanan yang haram, bila kita tidak benar-benar taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan menjadikan gelapnya hati kita, sehingga menjadikan kita bingung ketika sakaratul maut nanti. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali hadis-hadis yang menceritakan asbab-asbab husnul khatimah. Ringkasnya, bila kita siang dan malam selalu usaha mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita pantas berharap mati pada jalan-jalan beliau. Alangkah untungnya bila kita meninggal seperti wafatnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, meninggal dalam memperjuangkan agama Allah ini. Alangkah untungnya bila kita meninggal seperti wafatnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wafatnya ketika salat. Alangkah untungnya bila kita meninggal seperti wafatnya Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, wafat ketika membaca Al-Qur'an. Dan alangkah untungnya bila kita meninggal seperti wafatnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, wafat ketika salat subuh. Semua itu adalah tanda-tanda husnul khatimah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Hasan Basri radhiyallahu anhu setiap malam menangis. Maka ketika ditanya, kenapa Tuhan menangis, dosa apa yang Tuhan tangisi, beliau menjawab, aku tidak menangisi dosaku, tetapi yang aku tangisi adalah apakah aku bisa mati dalam keadaan iman atau tidak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun amalan seseorang, bila dia mati dalam keadaan iman dan Islam, maka dia akan beruntung selama-lamanya. Maka di hari Jumat yang mulia ini, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ditetapkan iman dan Islam, begitu juga keluarga kita dan umat Islam, supaya ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga hidup dalam keadaan iman dan mati dalam keadaan iman juga. Ja'alallahu wa iyyakum minal fa'idin al-aminin wa adkhalna wa iyyakum fi zumratil muttaqin al-mu'minin al-muqinin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات و
والتواصل بالحق والتواصل بالصبر. وقل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. ان الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أنكم قادمون إلى الله والأرض نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واعلموا أن الله تبارك وتعالى قد قال في كتابه الكريم فقال قولا كريما: ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وعلى ازواج سيدنا محمد وعلى ذريه سيدنا محمد وعلى اتباع سيدنا محمد. وارض اللهم عن خلفائه الاربعه ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر اصحاب رسول الله اجمعين. وارحمنا معهم بعفوك وكرمك يا ارحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ويهديكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.